So, pagi ni dekat 3 pagi era, ada dua pasangan yang kami akan bawa kepada anda. Ini pasangan yang pertama lah. Yang aku rasa ini adalah pasangan yang serasi. Kita ada Amir Masdi dan juga Puan Jamaliah binti Samir. Selamat pagi era. Ada sedih. Yeah. Semalam, apa yang Amir surprisekan nanti? Saya cerita. Dia nak cover. Jangan mama, jangan cerita. Semalam, saya dari Melaka sebenarnya. Okay. Saya sampai rumah lambat, ada kerja semalam. Okay. So, saya sampai malam, lepas tu mak saya pun dekat rumah kakak saya. And bila dia balik tengah malam tu, saya datang kat dia, saya kejut, saya cakap, "Mak, ni surprise dia. Mak, esok pergi era." Okay. Dia cakap, okay. Dia ingatkan saya bagi tahu saya nak pergi era. Cakap, tak, dengan mama sekali. So itu lah surprise tu. Betul. Sebab ini lah surprise dia. Inilah surprise dia. Kita adalah hadiah. Hadiah kepada ibunya. Amir Masdi ni salah seorang artis ataupun penyanyi yang kita tak pernah dengar dia gosip lah. Ya. Gosip pasal bercerita dengan siapa. Clean lah dia. Clean lah dia. Bagus lah. Mami's boy lah. Aunty. Siapa jodoh Amir Masdi ataupun Mami nak Amir Masdi yang macam mana? Siapa jodoh dia? I simple je. Ciri-ciri bakal menantu I kena nombor satunya seorang yang muslimah lah. Okay. Solat nombor satu kena jaga. Okay. Amir ni pun kena improve jugalah. Bukan nak kata dia tu... Betul. Semua. Tapi semua kita perbetulkan kan masing-masing. Kedua, kena tutup aurat lah. The rest, dan ketiga kena hormat mak bapak orang tua dan menjaga hubungan dia dengan orang keliling. Betul. These three things, the basic three things yang paling penting pada I lah. Okay. Kalau lah, ada artis perempuan tak kisah penyanyi ke pelakon yang nanti nak dimenantukan. Yang nanti nampak-nampak macam, ini elok lah. Masa tengah cuci periuk tak elok. Eloknya kalau aku dapat dia ni yang cuci sama. Tak pernah cover cross lagi lah. Tak pernah cover cross lagi. Okay. Cover cross dia periuk lagi. Cross the name of any tak ada lah. Sebab Amir Masdi ni, Adi, anak yang macam mana ni? Dia jenis yang tahu apa yang dia nak. Okay. So apa yang kadang-kadang, saya adalah benda yang saya kena sihatkan dia. Kadang dia ikut, kadang tak. Sebab sometimes dia tahu apa yang dia nak tu. Kita tahu Amir memang boleh menyanyi. Dia penyanyi kan? Betul lah. Aunty sini, Aunty. Lagu favourite Aunty? Ya. Yeah. I suka lagu-lagu Search Ellie Cat's Wings. Patutlah nak. Betul. Aku tengok Amir Masdi macam mana style dia. Mana ada orang pakai Google dia seorang ke? Nanti kena nyanyi sikit lagu Search Amir Backup. Demi cintaku padamu. Ku korbankan jiwa dan raga. Ke hujung dunia ke bintang. Kejora. Boleh nyanyi lagi. Boleh nyanyi. Okey, ini lagu Search. Takkan lagu anak tak ada. Takkan, tak ada. Selalu saja. Siapa malas aku? Apa lagi aku bagi di depannya. Aku yang salah. Jelasnya cerita. Suara nanti pun rock. Rock juga. Putar-putar kenyata. Kalau Amir Masdi ni bukan seorang penyanyi, Aunty nak dia jadi apa? Dia sebenarnya budak yang pandai. Masa sekolah dulu, bila cikgu panggil kami parents kan, pergi mengadap cikgu kan. Buka ayah bapa buka laporan tu. Nombor satu. Terkejut ni. Terkejut. Pandai rupanya. Masa telika, masa sekolah rendah. Makin lama. Tapi masa dia masa UPSR, dia 3A, 5A. Okay. Masa PMR, 6A. Jangan macam bila dia SPM tu, dia pun ni budak. Kena nak pesan ke budak-budak muda ni. Jangan terlalu banyak game. Dia ni gamer ni. Sambil main game tu, saya selalu menyanyi. So, mak saya selalu dengar. Daripada bawah lah dengar saya menyanyi kat atas semua kan. Masa saya pergi lah try audition apa-apa kan. Sebab saya dulu jenis tak pernah nyanyi mana-mana. Tak pernah perform mana-mana. Kat sekolah tak masuk. Sekolah cikgu dia pun terkejut sebab saya cakap pun cakap pun macam menyanyi. Tak, saya bercakap pun orang pulang. Jarang dengar. Tiga bulan nak menyanyi. Dan pasangan yang kedua, the one and only in the house. Kita ada CB dan juga DSV. Salam raya. Ya, hari raya.
Salam raya. Ya ya ya. Mama maaf ku pinta. La vida raya untuk semua. Pakai sendon-don dengan semua. Makan kue dengan mama, dengan papa, tapi tak ada papa. Tak tahu part tu nak gelak ke nak sedih. Gelaklah dulu sekarang ni. Untuk sekarang ni tak perlu ada papa. Cik B, semalam Mother's Day, apa yang Cik B buat untuk panggil apa? Ibu, mama. Mama. Ha, apa surprise dia Cik B? Surprise tu akan datang. Okey. Sebab lagi beberapa hari lagi birthday saya. Jadi saya nak sambut sekali dengan mak saya lah. Sebab kalau Cik B nak bagi barang, handbag ke, nak bagi kasut ke, baju ke, macam handbag mama kat rumah tu tengah beratur, bila tu nak pakai? Berarti nak tambah pula lagi. Nak tambah lagi. Betul. Hadiah itu adalah memori. Memori card ke? Bukan. Memori yang mama takkan lupa. Kalau aku teka lah eh. Memang tak boleh lupa sebab dia kena bayar banyak lah hari tu. Tadi panggil Snoop Dogg ke datang. Don't worry, my mother settle. Ah, memanglah mak dia tak boleh lupa. Hilang mak dengan ayah, dia tak sesakit mak hilang anak. Okey, dan Dato' Sri Vida, kalau orang kalau boleh throwback balik, Dato' Sri Vida pernah kehilangan dua anak yang tercinta. So kita ni bukannya nak buat sedih, tapi perasaan Dato' Sri Vida yang mungkin orang selalu nampak Dato' Sri Vida ni senyum, happy, gelak, happy. Buat orang yang happy. Sedih tu Dato' Sri Vida, macam mana Dato' Sri boleh simpan? Saya sebenarnya makan tahun, selama 3 tahun saya tak boleh menerima hakikat saya kehilangan dua putera saya yang sangat-sangat, subhanallah, Allah anugerahkan mereka sangat-sangat, orang kata anak yang soleh. Jadi kehilangan anak saya ni memang saya tak boleh nak, saya tak boleh bangun 3 bulan saya tak boleh bangun. Lepas tu 3 tahun tu saya sentiasa balik rumah pergi mana-mana, mana Edri, saya panggil. Lepas tu saya terima, saya dengar dah tak ada. Bibi kata, gimana Datuk Seri, mereka dah meninggal. Setiap minggu sebabnya saya akan balik, macam itulah keadaan saya. Orang tak percaya kalau kata peliknya macam tu. Sehinggalah saya kata, ya Allah, aku tak tertanggung beban ini. Keluarkanlah memori aku sebahagian besar. Kerana aku tak tertanggung melihat, orang kata, saya tak tengok anak saya waktu mereka dah pergi tu. Saya biarkan seolah mereka ni masih ada dan pergi ke mana-mana saja, tapi bukan meninggal. Lepas pada tu barulah saya lega, dan perkataan yang kena kita buat adalah lafazkan, niatkan setiap apa yang berlaku itu reto. Cik B tahu mak Cik B adalah seorang yang popular. So macam mana Cik B menerima segala, mungkin ada kecaman, ada komen-komen negatif. So Cik B sebagai anak kan, macam mana Cik B nak protect? Tangguh. Macam mana Cik B tahan? Saya memang dulu memang saya tak tahan. Jadi mama lah yang selalu cakap Cik B sabar. Ataupun mama ni dia jenis macam tak kisah mulut orang. Tak kisah apa-apa. So Cik B daripada kecil sebenarnya dah kekecam. Sebab mama jual produk yang kecantikan batu anak tak cantik semua. Cantik lah in a way. Cantik. Popular pula. Cik B daripada berapa 10 tahun dah kekecam. Sampai sekarang dah nak 18, Cik B dah macam dah tak kisah mulut dah orang. Dah macam dah immune. Dah tak kisah. Dah kuat. InsyaAllah. Baik. Cik B tahu mak Cik B adalah seorang yang popular. So macam mana Cik B menerima segala, mungkin ada kecaman, ada komen-komen negatif. So Cik B sebagai anak kan, macam mana Cik B nak protect? Saya tak tahan. Jadi mama lah yang selalu cakap Cik B sabar. Ataupun mama ni dia jenis macam tak kisah mulut orang. Tak kisah apa-apa. So Cik B daripada kecil sebenarnya dah kekecam. Sebab mama jual produk yang kecantikan batu anak tak cantik semua. Cantik lah in a way. Cantik. Popular pula. Cik B daripada berapa 10 tahun dah kekecam. Sampai sekarang dah nak 18, Cik B dah macam dah tak kisah mulut orang. So, orang yang membenci ni ada 3 sebab je. Yang pertama, dia rasa terancam. Okey. Yang kedua, dia iri hati. Yang ketiga, mereka tak ada apa yang kita ada. Subhanallah. Anak memang hebat. Cendahi dia. Anak mama yang hebat.